itu loh, sepian 10 tahun lalu. Berarti waktu itu aku masih ini kayak tek mulang ngadeg cilik. Cek enek-enek, boy. Ayo. Saksikan sepian 10 tahun lalu kok piye. Gimana kabar cuman? Baik-baik? Puji Tuhan kalau baik-baik. Saat ini kita akan unboxing ini boy, kiriman Supion dari subscriber. Katanya ini Supion 10 tahun lalu. Berarti aku mengenal modif dong, masih ingusan 10 tahun lalu. Sudah lama berarti, dan yang jelas sudah tidak dijual lagi di bengkel-bengkel, katanya sudah langka. Dan juga yang pokok di sini katanya juga dan ini cocok untuk aqua racing boy. Iya. Penasaran seperti apa sih isinya Supion ini boy? Kamu juga penasaran? Sama aku juga. Tapi sebelum unboxing, jangan lupa klik subscribe ya. Subscribe sekarang juga supaya berandamu dipenuhi oleh motor-motor keren, terutama dunia seputar modifikasi roda 2, boy. Oke, boy, langsung saja kita unboxing. Ayo, let's go. Ayo kita ada di sini, kita buka. Alatnya sudah ada di sini, peso dan gunting. Sebenarnya boleh sih nggak pakai peso dan gunting, boy. Penasaran sih aku seperti apa isinya. Kayaknya dari kata-katanya itu, sepion 10 tahun lalu. Berarti waktu itu aku masih SMP, nggak salah, masih SD. Dan juga katanya di bengkel sudah nggak dijual. Aduh, berarti kan langka sekali nih, boy. Kita buka dulu ya. Duh, ada isinya lagi. Ini memang subscribernya terbaik ya, ngasih saran-saran yang bagus begini, yang positif ya. Gini aku buka. Sebenarnya masih ada lagi sih barang-barang yang dipesan dari subscriber, cuma belum datang. Nanti kalau sudah datang, next kita buat videonya lagi, boy ya. Pokoknya ada deh, pokoknya seputar tentang aqua racing lah. Tapi iki aku penasaran yang gil. Kok jer ini langka speed 2 tahun lalu. Kok kayak apa tuh model speed 2 tahun lalu. Oke, tes buka sih lo. Duh, gini sih nih. Oh, ini pelek nih ditanya. Bisa bubu deh sih. Buka spionnya kayak apa sih. Duh, spion kok sepatu ini? Kok kan jadi sepatu? Sido kurai ki unboxing spion apa unboxing box misteri spion kok kayak gini ki? Spion apa kok cilik rame modelnya boy? Kedua semini apa yang spion kok gini ki? Oke boy, aku makin penasaran ya, langsung dibuka ya boy, kok apa disini? Ya saya jadi kasih sih kayak gitu, gak kayak toko sampah boy. Nah, spion standarnya semini kayak biasa nih dong. Ini kok semini? Kayak piye modelnya? Ayo, eksekusi boy, lanjut boy, penasaran aku ya. Ayo, kita pasti bisa buka. Sekian model biar ini dia kok, ada yang ini dia. Wow, cek enak isinya nih boy. Wow, sepion. Mah kode gunting ke dini, sepion model biar lagi jadi. Kita boy, nah. Sepion apa ini boy? Cilik. Ayo tebak sepion model piye iki 10 tahun lalu. Modelnya kok ini boy. Ayo jual bedaan. Lak berhasil bedek ning komentar engko tak kei hadiah kowe boy lak berhasil bedek iki. Sepion kayak apa modelnya? Penasaran aku malah boy. Ayo langsung aja eksekusi boy. Nah, ya sampah ae. Penasaran boy, sepion kok cilik rame piye to? Buka yo. Rasanya kayak penasaran piye ngono. Kayak piye ya kayak ngono lah. Peso yo ora cerdas kepet. Putul, bujel. Jenenge nang leram. Apa iki sini yo? Kayak iki lho wis sepiane cilik lho. Cilik cuma sak jengkal ngene. Kayak tek mulang adek cilik. Oke boy, penasaran gak apa sini kita buka ya. Satu, dua, balu. Cek enek-enek boy. Ayo. Sepiannya kayak punya ini. Ugal lah cok. Sampai ceploy. Sepian kayak punya semuanya ini. Tupil lah punya ini. Cilik-cilik ayo tes. Eksekusi boy. Jadi
Penasaran lah gue piye di sini. Sepian kok sak upil iki. Oke, gue bongkarne yuk. Kita tak cilik ya, boy, cuma sak jempol iki, gede jempolku. Coblok neh matane sebentar. Fokus. Ah. Iki kita toh. Cilik-cilik mentik, boy. Oke, boy, penasaran kok apa sini? Aku ya penasaran lah cuma awakmu sepian kok semini iki lho. Ayo kita buka dulu, boy, ya. Kita eksekusi lagi sepiannya kayak piye. Iya, tak buka iki. Buka kan ndek jajan ya. Oke, buka di sini. Loh, jane isine neng pasti kene. Buka. Lah, kok ngene? Ada cilik ram cilik mentik iki kok piye sih isine, boy? Sepian model zaman 10 tahun lalu ya. Ayo langsung kita buka. Tinggal dibuka ya. Oke, ketok. Ini kamera. Warnanya samar-samar biru. Ini ada E. Ada putih. Tarik alon-alon. Ayo. Alon-alon. Alon-alon. Saksikan sepion 10 tahun lalu kok piye modelnya. Dan cet. Saksikan dulu. Gak seru dulu boy. Iki sepion nih. Ketok. Sepion 10 tahun lalu, boy. Ini loh. Kayak ini modelnya sepion 10 tahun lalu. Si modelnya mirip sepion ternyata, boy. Enak drate. Mungkin sing wis umur-umur lahiran 90-an, 80-an roh lah. Iki sepion tahun piro iki? Iki. Modelnya ya ternyata mirip sepion sih. Cuma minus iki lho, boy. Nah, genek kocone, genek coba ngene iki. Ayo, piye ngene iki coba. Nah. Sak drijiku, nah. Diomong sepion duduk, diomong duduk tapi kayak sepion. Iya. Endrate. Oke, ge ngancep nih, oke. Terus iki barang kiri kan endrate. Langka layak langka, memang aku gak pernah delok iki didol ning toko-toko ning bengkel ya untuk sekarang iki. Nah. Oke, okay, ayo kita pasang ning aku ae sing koyo kayak piye sih modelnya nggih sepion ini iki. Oke, okay, bentar kita pasang. Iki dia, boys, pasang dulu di akuariumnya ini, boy, ya. Padahal ini sudah ada sepion sih. Ini menurutku sudah sepion ini sudah kecil, tapi ada lagi yang lebih kecil, boy. Yuk kita coba tes pasang di sini. Bandingkan dulu ya. Nah, ini, boy. Tempatnya juga elit juga sih ini. Tangkit dari dusnya. Oke. Wah, kecil banget, boy. Tapi warnanya cocok juga sih, bener sih katanya. Cocok dengan aqua racing ya. Toh, warnanya masuk, boy. Wah. Mungkin ini kayak namanya takdir. Oke, boy. Ya. Bandingkan jauh sekali, boy, ya. Banding 1, 2, 3 3 kali lipat lebih kecil dari sepion yang aku pakai sekarang. Oke, langsung saja kita tes pasang. Apakah kira-kira ini nanti cocok nggak, boy, ya, untuk aqua racing ini. Unik warnanya. Ini warnanya sama dengan aqua racing ini. Nah. Ya, semoga cocok. Kita tes pasang dulu, boy. Apakah dratnya ini benar-benar masuk ya? Oh, masuk, boy. Ternyata ini benar sepion, nggak cuma modelnya saja, tapi dratnya juga cocok. Wah, boy, terpasang, boy. Tapi saya nggak ada kacanya ini, tapi nggak apa-apa lah. Supaya nggak lihat ke belakang, supaya nggak lihat masa lalu. Karena masa lalu belakang itu pahit. Fokus ke depan saja. Gimana, boy? Warnanya cocok dengan aqua racing sih. Cuma kita lihat dari jauh apakah nampak seperti sepion. Ah, kita lucu yo. Ketok kayak nggak pakai sepion, boy. Nah, ini cedek baru kita lihat sepion lah. Kok aduh, ketoknya kayak dolanan cuman. Gimana, boy, menurutmu kalau pasang sepion ini? Cocok? Siapa di antara kalian yang nonton ini yang sudah pakai sepion begini, silahkan komentar di bawah ya. Berarti kita sama dan cuma aku aja yang baru tahu punya sepion model begini, boy. Unboxing sepion katanya 10 tahun lalu. Ya, kiranya besar ya, tempatnya besar. Ini judulnya nanti dibuat unboxing sepion atau unboxing box misteri ya. Jadi bingung deh, mulai tempatnya besar kok ujung-ujungnya hilir kan unik. Karena lain dari yang lain, tapi sayangnya ya kuy kayaknya kocok nih. Ini cuma atom ya, cuma timah. Nah, ini masih enak kocok nih, boy. Tetap nggak ketok ini buat ngaca apa ini. Silakan komentar di bawah.
apakah ini masih ada dijual di daerahmu, Boy? Jujur dan terus terang, memang baru ini lihat spion model begini. Di daerahku juga nggak pernah lihat ya spion model begini. Dan memang nggak ada sih untuk sekarang, tapi nggak tahu kalau beberapa tahun lalu memang ada nggak ya. Oke, Boy, sampai di sini dulu untuk unboxing si spion unik ini, Boy ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kita tunggu lagi kiriman dari subscriber nanti yang datang seperti apa, nanti kita unboxing lagi, Boy ya. Yang jelas intinya kiriman subscriber untuk aku resi ini masih sementara perjalanan, ada lagi satu, dan bukan satu sih, ada beberapa, nanti kita unboxing, Boy ya. Pokoknya seperti ini untuk video kita saat ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Eits, jangan lupa subscribe sekarang juga supaya brand kamu dibunding motor-motor keren. Goodbye.